Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Fitness, balik lagi dengan aku Pendi di channel Bang Pendi Gym. Jadi di video kali ini aku akan share cara latihan shoulder aku ataupun latihan otot bahu di gym. Oke, Sobat Fitness, kita lanjut. Jadi sebelum kita masuk ke latihannya, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk like, comment dan share ke teman-teman kalian. Nah, jadi di video kali ini aku akan share beberapa latihan shoulder atau bahu aku di gym. Nah, jadi saat ini aku lagi cutting ataupun lagi bulking. Ya, metode latihan aku tetap sama, yang berbeda hanya di pola makan. Oke, langsung aja kita ke latihannya, let's go. Oke, Sobat Fitness, untuk variasi yang pertama yaitu Arnold Press berfungsi untuk melatih otot shoulder atau bahu bagian depan. Nah, jadi untuk repetisinya kalian bisa lakukan 12-15 repetisi sebanyak 3-4 set. Dan untuk dumbbell kalian bisa sesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing. Oke, Sobat Fitness, kita lanjut ke variasi yang berikutnya yaitu prone lateral raises. Jadi sama juga untuk melatih otot bahu bagian depan. Jadi untuk set dan repetisinya kalian bisa samakan seperti variasi yang pertama, yaitu antara 10, 12 atau 15 dikali 4 set. Oke, Sobat Fitness, sekarang kita lanjut ke variasi yang berikutnya yaitu side lateral raises untuk melatih otot bahu bagian samping. Nah, untuk set dan repetisinya sama, yaitu antara 10, 12, 15 dikali 4 set. Oke, sekarang kita lanjut ke variasi yang berikutnya yaitu rear deltoid, yaitu berfungsi untuk melatih otot shoulder bahu bagian belakang. Nah, jadi untuk repetisinya atau setnya kalian samakan saja dengan variasi sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke variasi yang terakhir yaitu barbell shrug. Nah, kalian bisa menggunakan barbell ataupun dumbbell. Nah, untuk bebannya kalian pergunakan beban seberat yang kalian mampu. Jadi gerakan ini berfungsi untuk melatih otot trapesius. Untuk set dan repetisinya kalian sesuaikan dengan maksimal kemampuan kalian. Nah, Sobat Fitness, jadi itulah full latihan shoulder aku di gym dan masih banyak lagi latihan lainnya. Jadi jika ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat.